bersama saya tim Parasamono dan saya sendiri Din Paranormal. Kami berada di sebuah lokasi di PJ, iaitu di Seksyen 12/5 yang mengenai rumah yang terbiar di setiap kawasan ni. Tempat ni agak besar jugalah. Dan lokasi dia pun boleh tahan, nampak rare. Okey. Parasamono yang terdiri daripada Zahid, Mat dan Effendi. Okey. Kita orang berempat je lah. Yang mana baru masuk tu like share. Okey, terima kasih Ain Hunter, Lizana Ramli. Like share dulu. Okey, boleh masuk. Dah ada dengar. Okay, lilac share dulu. Ya. Ada dua buah rumah ni. Yang bunyi macam tu. Kuat ni. Okay, kejap eh. InsyaAllah, insyaAllah. Harap malam ni tak ada gangguan untuk apa live eh. Session 12, yes. Masuk dulu, like share. Okay, lighting semua cantik. Okay. Okay, ni dia sebuah rumah di hadapan saya ni. Rumah tinggal eh, rumah terbiar. Ini katakan boleh tahan rare dia juga. Sebuah rumah tinggal. Okay guys, boleh like share guys. Saya akan masuk. Alright. Saya akan masuk ke lokasi ini berdua eh. Saya dengan Fendi dan dua lagi sahabat saya akan tunggu di base lah. Okay. Saya akan mulakan perjalanan lah. Okay eh. Boleh like share guys. Boleh kongsi. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 8. Kawin cangkul. Okay, jom. Fendi dah makan, Fendi? Dah makan. Awak makan apa tadi? Makan burger je. Burger. Salam hadir Ilazana Ramli. Ya, salam hadir. Like share. Terima kasih. Okey, boleh like share. Boleh tengok eh. Kisah tempat ni, rumah ni dia memang banglo yang terbiar lah. Rumah banglo yang terbiar di dalam Seksyen 12 eh. Sekejap eh. Phone dia tak berapa nak fokus lah. Okay. Kita boleh tengok daripada luar. Di kawasan tersebut. Eh, B. Cik B hadir. Okay, kita boleh tengok eh. Rumah yang terbiar.
Dia berdekatan dengan kawasan-kawasan ni semua ada rumah-rumah yang terbiar. Memang boleh tahan lah. Rare dia. Kita akan pergi ke rumah ni dulu dan kemudian kita akan pergi ke rumah sebelah kanan saya ni. Nampak kan? Rumah tu agak rare sikit. Okey, kita pergi rumah yang pertama ni. Kita akan tengok lokasi dia dulu. Like share guys. Like share. Hadir. Wah, nampak rumah kat depan saya ni pun. Okey, dah. Okey, minta maaf dia ada lag sikit tadi. Masuk kat tempat ni dah ada lag lah. Satu perkara yang agak ni. Okey, kita tengok dulu lah. Oh, sorry. Kiri kanan saya ni pun ada rumah yang terbiar. Tengok keadaan dia. Boleh juga, boleh. Tengok kawasan dia. Boleh. Hai Nur Aida. Salam hadir. Like share dulu. Motor dulu. Okey. Jadi ini kawasan belakang dia. Masuk ke dalam. Minta maaf guys ada lag sikit dalam ni. Nampak tak view? View okey tak? Okey cun. Okay, thank you. Tengok guys. Table top. Sorry guys, saya minta maaf tadi ada lag sikit. Kami akan cari line yang okey sikit kat sini. Nak masuk ni. Cabaran-cabaran sebagai seorang paranormal ni. Okey, kejap. Abang Zam. Masuk Abang Zam. Abang Zam, the legend otais kita. Dia pun sedang memahati kita daripada jauh. Terima kasih Abang Zam kerana bersama-sama dengan live saya. Like share. Hadir.
Okey. Izana Ramli hadir. Okey, Mazam. Okey, Mazam. Alright. Ah. Okey. Okey, okey. Tengok. Aduh, panas pula. Ah, masuk, masuk. Send, send. Lag, Adin, lag. Lag sikit, lag, lag sikit. Ah, tak apa ni, boleh ni. Aku punya dekat phone aku ni, okey. Live on. Oh, dekat mak sangkut lah. Tak apa, tak apa. Kita live je lah. Kita live je. Dah boleh ni. Haa, live, tak boleh. Kawasan rumah terbiar. Minta maaf banyak. Tadi ada lag sebentar. Okey, saya akan naik ke atas lah. Assalamualaikum. Siapa di dalam? Lek, lek, syek, syek. Asli Darain, okey. Boleh komen-komen eh, lek, lek, syek, syek. Polo Club. Ada kelawar. Kelawar tu telah turun ke bawah. Tapi tidak mengapa. Test, test. Alright, test. Abang Zam the legend. Legend of ties. Ah guys, boleh like-like, share-share. Boleh kongsi-kongsi. Saya akan pergi sebentar lagi, dua lagi buah rumah eh, berdekatan. Ah, ini salah satu rumah pertama. Keadaan usang. Okay guys, kita boleh tengok dalam rumah ni. Rak baju. Nur Aida, like-like, share-share guys. Thank you. Ah, lain tak berapa nak cun. Betul. Lokasi kat sini tak berapa sangat lah. Tapi okey tak sekarang? Apa tu? Alah, biasa-biasa je Mazam. Saya biasa-biasa je.
Okay. Kita pergi dekat bahagian dapur tu pula. Dan ni bukan filter. Dia memang macam tu. Dia punya, saya punya telefon ni memang bermasalah sikit pasal pernah jatuh. Minta maaf pada semua fan dan viewers. Yep, betul bang. Boleh tahan padu dia. Ada dua lagi buah rumah kiri kanan saya. Saya akan pergi dululah ke dapur dia. Dekat section 12 PJ eh. Section 12/5. Kawasan sini memang banyak rumah terbengkalai. Ini bahagian dapur dekat ni. Kita try masuk dalam. Ya, waalaikumsalam Ucu Triple. Like, share. Bau dia pun boleh tahan. Lain tu putus sekejap. Woi. Okey. Kita akan pergi ke rumah lagi satu. Hadir. Hai. Hadir. Ini rumah yang kedua eh. Okey, saya datang ke rumah yang kedua. Okay, kita tengok depan. Lubang besar. Okay, jom. Yep, serap. Waalaikumsalam Nurhayanti Amira Hafiz. Like, share. Si ada pokok pisang. Saya rasa kat sini macam ada orang sikit eh. Kita try. Ada bunyi guys. Siapa tu?
Siapa tu? Lailai saya. Hadir. Kak ID dekat PJ. Seksyen 12/5. Lokasi rumah terbiar. Banglo. Ya, insyaAllah. Ada pokok bulu kat dalam. Siapa tu? Siapa di dalam? Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Pocong, Pontianak, Langsui, Penanggal. Sekiranya kau berada di kawasan ini, sila hadirkan dirimu. Wujudkan penampakanmu. Hadir. Hadir. Like, share. Kau senter biar. Okay. Nice. Kau tebal dia punya tu. Daun-daun kering. Hujan pun baru turun. Hujan renyai. Hujan lagi sekali turun. Hujan renyai. Hujan semakin laju motong angin. Ya betul. Tak like syah-syah. Okay. Rumah hijau. Siapa tu? Macam ada benda bergerak tadi. Siapa tu? Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir. Bilik mandi. Oh, kabinet dia. Kat luar hujan dah turun ni. Ah, gatal pula. Namuk banyak. Tempat duduk untuk potong daging. Sekiranya ada penampakan, boleh SS. Naik-naik share-share. Okay, kita naik ke atas lah. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir! Hadir.
Section 12. Siapa tu? Rumah ni rumah terbiar. Rumah terbiar di section 12/5 PJ. Dan ada yang saya dengar daripada sahabat-sahabat saya yang bagi tahu dekat kawasan rumah ni dulu ada penampakan dekat tepi jalan seorang perempuan berambut panjang. Ceritanya dia berdekatan dengan kawasan rumah ni. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Pocong, Untianak, Langsue dan Penanggal, hadir. Hadir. Saya ada rasa aura sikit. Hadir. Siapakah kau? Hadir. Jika benar kau berada di kawasan ini. Serius. Siapa tu? Wish. Cicak. Siut tu. Bilik air tingkat atas. Jatuh tadi tu cicak. Oh. Isi ada kapit lagi. Kapit dia tak tanggal lagi. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Wujudkan penampakanmu. Hadir. Hadir. Pocong. Untianak. Langsue. Ataupun Penanggal. Sekiranya kau cuma berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir. Hadir. Dia sengah tadi. Bunyi tapi tak tahu kat mana. Ah, itulah. Dekat tangga tadi memang ada dengar suara. Siapa dengar? Memang ada dengar macam serius lah. Macam ada nafas . Nanti boleh tengok balik review. Macam ada nafas . Bukan nafas saya tu. Apa tu? Bilik atas. Mesin surat. Kesihatan. Satu kaki tangan mesti melaya. Tak pun kaya dah kena. Lain sangkut tadi. Lain sangkut sikit. Ya, yeah, ada bunyi sampai habis . Serius lah. Ha, dekat sini tadi . Saya tak nafikan memang ada bunyi tadi. Itu sebelah saya. Macam suara nafas. Okay, saya akan pergi ke rumah satu lagi. Rumah ketiga. Ada
pemburu Din tadi ada kelibat hitam. Serius ah? Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir. Wujudkan dirimu. Hujan kat luar, guys. Kalau apa ada sebarang penampakan silap SS. Okay, saya akan pergi ke rumah lagi satu. Ada bunyi tak tadi? Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Wujudkan dirimu. Pontianak. Langsui. Pocong. Serta Penanggal. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Wujudkan dirimu. Suaramu. Penampakanmu. Kelibat-kelibatmu. Hadirkan dirimu. Hadir. Okey. Saya dekat luar. Hujan, guys. Okey. Kita pergi ke rumah lagi satu. Eh, ada bunyi dari dalam. Apa tu? Ada bunyi, guys. Awak saya pun memang selain. Bosan sebelah tepi dia. Tengok. Semak, guys. Dan ada satu pokok besar kat sini. Pokok besar. Okey. Besar agak mah. Sini tadi ada aura sikit eh. Dan ada suara di sebelah saya tadi. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir. Pocong. Pontianak. Langsui. Atau Penanggal. Nampakkan penampakan kau. Hadir. Hadir. Like share. Hadir. Siapa tu? Siapa tu? Hujan, guys. Basah. 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 Panas, panas, panas. Wih, siapa nak? Dia lag sikit. Kacau sipah, guys. Like share-share kalau kena kaki. Like share-share. Okay. Saya akan ke rumah lagi satu belah depan sini. Okay, jom. Hujan lah. Sebarang penampakan SS eh. Sekiranya ada nampak sebarang penampakan boleh SS eh. Wih, ada bunyi sini. Siapa tu? Sekiranya kau berada di kawasan ni, hadirkan dirimu. Wujudkan dirimu. Ada kuku pisang kat atas eh. Siapa tu? Ada bunyi saya tak puas hati . Dia dengar bunyi ni, guys.
Apa tu? Hadirkan dirimu. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Lorang tiga-tiga tadi ada kat base. Lorang tunggu base. Saya seorang. Ada bunyi, guys. Okay, kita pergi teruslah ke rumah lagi satu. Boleh tahan eh. Aura ada dekat sini, boleh tahan eh. Okay. Yang ini rumah pertama tadi. Yang saya pergi tadi rumah kedua. Dan rumah lagi satu ni betul-betul dekat tepi jalan. Air. Sekiranya ada barang penampakan, guys, bagi tahu eh. Atau SS. Okay, saya akan pergi ke rumah yang sebelah. Wih, hujan semakin lebat dah. Sekiranya ada sebarang bunyi ataupun apa sekalipun, bagi tahu guys. SS. Okay, ini rumah yang ketiga eh. Alamak, hujan makin lebat dah. Di rumah yang ketiga. Okay, saya akan buat live semampu yang boleh lah eh. Pasal hujan semakin lebat ni. Okay. Di rumah yang ketiga. Nombor 10. Assalamualaikum. Hujan guys. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Okay guys, di rumah yang ketiga guys eh. Minta maaf ya tadi lag sekejap. Siapa ada di sini? Hadirkan. Sorry guys, lag. Di rumah ketiga eh. Siapa tu? Like, share, hadir. Sebarang penampakan eh. Kita boleh SS. Hujan lebat ni. Oh, ada lagi sebelah ni. Ada rumah lagi ya sebelah ni guys. Nampak tak? Ada rumah lagi. Hujan lebat kat luar. Sebarang penampakan guys, boleh SS. Saya akan naik ke atas. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir. Hadirkan dirimu. Jika benar kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Pocong. Putianak. Langsui. Ataupun penanggal. Kira-kira kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Ada store. Satu lah eh. Siapa tu?
Hadir. Oke guys, saya akan naik ke atas ya. Ini saya pampusin ke bagian dapur. Sekiranya engkau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Wocong, Untianak, Langsue ataupun Penanggal, hadirkan dirimu. Hadir. Hadir. Lain-lain saya. Hadir. Ke belakang. Jolly light light share. Jolly and Jelena Jolly light light share. Sama tu. Ya, apa ni? Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Ada kereta kebal. Ada orang pakai apa ni? Head wheel dengan rambut dia saya akan terpacak. Dan air, ini air ni. Air titisan pokok ke apa? Ni kereta kebal. Mimi. Lolo. Lailah, saya. Okey. Fokus guys. Siapa tu? Hadir. Hadir. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir. Hadir. Ada cermin. Boleh. Mau untuk cermin gosok gigi. Pagi-pagi gosok gigi. Hujan lebat guys. Light-light share-share. Orang mau Melayu kita. Assalamualaikum kepada penghuni di sini. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir. Jin-jin yang berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Wujudkan penampakanmu. Hadir. Hadir. Kami datang bukan untuk berperang. Kami datang untuk mengetahui akan kehadiran kau. Wujud. Wujud. Hadirkan dirimu.
Okey. Batal. Mabuk banyak eh. Okay guys, saya akan turun ke bawah. Boleh dengar kan hujan lebat eh? Okay guys, saya cuba ke bahagian dapur dia. Jom tengok keadaan dia. Tu dia. Hujan lebat guys, saya rasa tak dapat kot nak pergi belakang. Hujan sangat lebat. Mungkin saya akan berteduh sementara di bawah, di dalam rumah ni, bahagian bawah dia. Tak nak memandangkan pun, nak bergerak ke base. Lain. Okay, saya akan buat uji nyali sementara lah dekat sini. Memandangkan saya pun tak boleh keluar, hujan sangat lebat eh kat luar. Saya try uji nyali eh. Stand pun tak bawa. Alamak, kacau. Sebenarnya perancangan saya nak pergi ke sini memang tak ada sebenarnya. Tiba-tiba secara mengejut eh. Dapat tahu ada lokasi terbaru, kita orang terus terjah lagi dengan para samono. Driving alias ni. So guys, tongkat tak bawa ni masalah. Yalah, saya try tutup lampu. Gelap lah. Lag teruk betul. Lag sangat teruk. Saya try tutup lampu ke. Hujan lebat pula luar. Kadominos. Duta spender. Okay, saya try dia nyali dulu kat sini. Saya duduk di tangga. Okay guys, apa tu? Hujan luar lebat eh. Sangat-sangat lebat. Boleh dengar eh. Kisan air hujan. Okay, saya cuba tutup lampu lah. Sekiranya kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir. Light teruk ini guys. Terus semua.
Zaid. Apa? Saya tengah duduk. Ha? hujan lebat. Eh, try macam ni. Payung tak bawa, masalah dia. Minta maaf lah banyak guys. Itu orang redah macam tu. Bagi Fendi ya, Fendi. Fendi nak uji nyali ya? Ada 3 buah rumah kat sini. Kita try uji nyali ya. Sebab tadi ada dengar juga apa bunyi-bunyian tu. Diorang pun nak berjalan pun naik ke atas tu tepi jalan. Jauh juga. Stand tak bawa. Aduh, kacau. Kalau tak boleh ni. Dia try dia nyali. Tapi tak apa, tengok dulu macam mana. Oh, ada payung. Serius? Siapa nak ujian jeli? Tak. Nak payung tak? Boleh tak? Sekejap lah. Apa guys, saya buat ujian jeli di sini. Buat sementara waktu. Ah, yang tu belakang. Ya. Aku takut lain ni. Takut lain loss lah. Sekarang okey. Ha? Sekarang okey. Kita boleh. Sokok lu dia, sokok lu. Sokok lu, hujan lebat lu. Okay guys, tadi lag eh. Agak lag teruk juga eh. Okay, sekarang ni Zaid bersama dengan saya eh. Akan ke rumah yang nombor 2 tadi, yang belakang tu. Saya akan try uji nyali lah. Pasal apa, connection loss saya dengan Zaid terlalu jauh tadi eh. Okay, sekarang dia bersama-sama dengan saya. Dia payung eh, dia payung hujan. Okay. Ibu orang cakap, kata abang tak payung. Jangan kata abang tak payung. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, Abby. Oh, baik, jom. Okey, kita kembang ke lokasi. Mana belakang ni? Belakang lagi satu. Yang ni rumah tamu. Yes. Ah tu. Baby. Okay guys, yang agak keras sikit tadi ni. Rumah ni eh. Luar belakang. Oh. Luar. Sekejap eh. Tadi Zahid ada cakap dengan saya waktu dia nak datang ke sini tadi tu ada bunyi eh Zahid atau pokok? Ketawa. Bunyi ketawa atau pokok? Kekek-kekek di atas kepala. Gila.
Kau-kau meh. Kau-kau meh. Dahsyat aku. Abang kata abang tak payung eh. Abang kata abang tak payung. Dia daun dia ni kat sini agak tebal sikit. Jaga. Jaga lubang. Lubang. Ada dekat sini tadi ada bunyi ada pokok pisang kat dalam ni dengan pokok tebu kita buat lah payah. Ok guys, share-share dulu guys, like share-share guys. Ini live kedua macam mana nak buat kawasan lorong ni memang boleh dikatakan ada 20 biji rumah terbiar. Lebih biji rumah tadi ah. So, kita try yang belakang. Dia agak sulit sikit kan. Okey. Jom. Daun kering dia tebal. Hijau so, ni rumah yang kedua tadi yang saya cakap tu ada bunyi. Okay. Saya tembak ujung nyali di sini ke atas. Ha. Ya, sebenarnya payung di sini. Oh, kan? Kalau dia berani tu. Ya tu. Eh tu buka. Okay, saya tinggalkan payung kat situ. Dekat sini tadi waktu saya nak naik ke atas ni. Dekat sebelah saya, sebelah kiri saya tadi ni. Ada dengar suara. Suara nafas. Okay. Dan saya akan buat perjalanan ni di sini. Aku stand kaki tak bawa. Kacau tu. Tak sini kan. Dia beli tu. Agak tempat cantik. Dia bilang kita nak pasir pintu ni. Sini. Oh, dia bergegar. Dia shaking. Tak boleh. Tak boleh ni lah. Kacau. Dia shaking lah guys. Gimbal dia tak boleh letak tanpa stand. Tak best ada kaki lah. Kaki gimbal tak best tadi lah. Cuba minta tolong diorang check dalam beg aku. Ada tak kaki yang pendek, stand hitam? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sadaqallahul azim. Okay guys, Mat tengah cari saya punya tongkat gimbal dekat dalam beg ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada tak apa Ahmad.
Tak apa, tak apa. Cakap nanti tak apa. Tak apa, tak apa. So in case saya lag. Okay, Zaid, macam mana? Engkau macam mana? Rumah lain lah. Rumah sebelah sana? Yang belah ujung. Belah ujung. Jom. Tempat dia masalah tu keluar. Ya. Okay guys, saya akan ke lagi satu lokasi berdekatan dengan kawasan ni. Saya akan ke rumah tu. Di tepi, apa panggil, round corner. Kereta dia masuk dalam apa tu dalam? Rumah lagi satu. Dia boleh masuk dalam. Boleh masuk ke? Alright, jom. Okay. Okay, kita akan bergerak. Rumah dia tak berapa besar macam mana yang saya jangka. Tapi macam dom UM. Dom UM. Tapi boleh tahan lah. Banyak rumah yang kosong ni kawasan ni. Ada berapa? 20 eh? 20 buah rumah kan. Lorong ni memang lorong tu dia. Siapa tu? Siapa tu? Tadi mumiung ni ada bunyi baik sini. Tok Biru ada hal lah. Tok Biru ada hal, ada hal sikit lah. Tu yang dia tak dapat nak follow. Yang follow saya Zaid, Mat dengan Fendi tim Parasamono. Tim Parasamono. Dia orang yang ikut saya. Tok Biru tak apa-apa. Dia ada hal lah sikit. Jom. Ya. Okey, jom. Ya, kita akan pergi ke rumah sebelah jalan ni. Okey, ini tiga rumah ni saya dah masuk. Jadi saya nak test untuk uji nyali pun tongkat tak bawa, boleh tak bawa pula tongkat. Tongkat gimbal. Salah. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah. Ah, macam mana pun live tetap jalan jugaklah. Keadaan dia. Ada keluar, memang ada keluar ni. Aku naik tangga tu nak turun dari hujung. Okay guys. Ni atas pokok. Ni atas pokok ni tadi. Serius lah. Ada tadi dengar suara berkekek yang tadi. Okey, kita akan ke rumah lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, jom. Okey. Ke bawah eh. Thai legend. Syed Gazi tu Tok Biru. Tok Biru. Ni. Sini sah. Jalan ni. Di jalan ni. Di belah bawah sikit belah dalam. Kau boleh ada dua pukul luar. Okay, yang baru masuk bantu share-share lah. Like share-share. Spam lah kau. Sampai sepuluh. Ui gila weh. Oh dah ada penuh je. Dekat live kau bunyi. Bunyi apa? Macam mana dekat kau bunyi. Oh macam tu. Serius lah. Serius dua kali. Okay tu satu yang aku dengar tadi. Suara nafas babe. Rumah yang ketiga tadi tu. Ni aku dah masuk. Okey guys, saya ke sebelah rumah lagi satu berdekatan.
Rumah ni sebenarnya dia berhubung juga sebenarnya, sebab pagar dia dah runtuh. So ni lagi satu rumah yang saya belum masuk ni. Okay. Hujan lebat guys. Jom kita lari dalam. Hujan lebat. Like-like share-share dulu guys. Like-like share-share. Tadi yang ada dengar suara nafas, boleh bagi tahu lah lagi. Time bila, waktu bila. Kadang-kadang waktu kita tengah buat live kat dalam, bass kena kacau. Itu biasa kan. Lumrah seorang paranormal lah. Huawei P20 masuk hotspot kan? Huawei? Huawei P20. Okey. Sekejap eh. Okay guys, nampak. Macam mana line? Okay tak? Sekejap eh. Okay tak line? Line okay tak? Okay, let's share guys. Lizana Ramli, macam mana keadaan line, okay tak? Okay, terima kasih Syed Ghazali. Syed Ghazali. Ghazi. Okay guys, like share guys. Dia ada lagi sebuah lagi rumah eh, dekat betul-betul dekat bahagian corner lot ni. Rumah ni ada lain pattern sikit. Jadi kalau tadi kita nampak, kalau saya datang masuk daripada pintu ni dengan grill ni, dekat sini dia ada tembok. Satu tembok dan bilik ke dalam eh. Yang ini dia terus direct untuk ruang tamu dan dapur. Dia agak besar sikit lah ni. Ha, tu pattern rumah dia. Like share guys. Okay, like share. Prem, ni sebab ada sikit masalah lah phone. Minta maaf banyak-banyak. Line tak berapa nak ni, apa, telefon tak berapa nak ni. Nampak kan? Susah nak access. Guys, ini agak rare sikit guys. Saya ada nampak penampakan di sini guys. Jangan terkejut eh, penampakan ni sungguh mengerikan eh. Saya pun tadi terkejut juga. Tu, nampak. Penampakan. Wih, seram eh. Okay, saya akan naik ke atas. SS. Like share. Saya akan naik ke atas. Wah, tengok dia punya tangga pun lain macam. Dia ada design dia agak cantik sikit lah daripada yang tadi. Dia tahan. Jika kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir Pocong Untiana Langsui Penanggal. Like share. Siapa ada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Hadir Like share. Hadir. Mungkin kot Prem. Saya pun tak pasti ya.
Ah, Tok Biru pun dia tengah tonton live eh. Apa-apa roja. Ah, betul. Hantu raya tak sebut. Hantu raya. Okay guys, kita tengok dekat pintu ni. Tak tahu apa yang kat dalam ni. Saya tendang satu kali. Macam mana? Woi, siapa di dalam woi? Aku di luar. Siapa di dalam? Aku di luar. Light-light share-share. Cek bilik nombor 2. Bilik nombor 2 sekejap kan. Sebab yang ini saya masuk ni. Ah, ni master bedroom ni. Sekejap kan. Agak besar juga. Yang saya masuk tadi eh. Bilik nombor 2. Sekejap. Sekejap kan eh. Ini dia punya apa, bilik air dia. Pintu. Ah, ni bilik nombor 2. Tapi memang ada ada bau macam kemenyan eh. Ada bau kemenyan sikit lah. Bilik nombor 2 dia pun kosong. Tak ada apa. Ha? Tahu? Ah, macam ada orang pas pintu. Ada bunyi dengar orang pas pintu tadi guys. Siapa tu? Jika benar kau berada di kawasan ini, hadirkan dirimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semerbak Melati. Ya, ya. Balik. Serius lah, pintu ni tutup balik wey. Dia tutup balik guys. Tadi kita orang dengar ada pintu tutup eh. Sebab tu saya dengan Zahid wey. Ada sikit, ada sikit, ada sikit. Ada light, light, light. Ui, serius lah. Pintu ni tutup balik eh. Waktu Zahid keluar tadi memang tak ada. Pintu ni tertutup eh. Tengok pergerakan pintu ni kejap. Oh iyalah. Ini dia punya struktur engsel dia dah tak berapa nak elok lah. Memang dia tutup sendiri lah. Terkejut juga eh. Tiba-tiba pintu ni boleh tertutup sendiri eh. Rupanya engsel dia tak berapa nak elok. Eh betul tu. Okay. Jom. Ah, ada penampakan. Dia hilang. Sini betul. Penampakan dia agak pelik kat atas. Cicak Kobin. Cicak Kobin ni guys. Bukan cicak Kobin ni. Cicak Kobin. Serius guys. Lagi sekali guys. Saya agak sangat-sangat terkejut lah dengan benda ni. Itu dia. Wih, seram oh mata dia. Bagi penerangan tentang gambar ni Prem. Ini apa ni? Sebagai apa? Dia sebagai apa? Dewa ke? Dewi ke? Macam mana? Dewa Songgas. Dewi ke sana ni? Dewi salah satu dewa. Kat sini ada banyak dewa. Tu. Ni tak tahu apa benda. Dia orang punya apa eh? Nama dia Shiva. Oh Shiva. Shiva, Shiva. Seperti mana yang Prem tahu kan ni Shiva. Shiva ni macam mana Prem, boleh terangkan tak? Dia sebagai dewi apa? Besar eh rumah ni.
Shiva. Cahaya. Dewi cahaya. Cahaya. Dewi cahaya. Shiva. Okay guys, sebelah saya ni ada lagi satu rumah. Struktur dia agak berbeza sikit, beza sikit. Di sana cantum, alright. Saya akan pergi ke sebelah lagi rumah. Message follow. Message tolong connection. If you can can hi hi, like like share share. Line. Line sangkut guys. Okay, kita akan ke rumah sebelah. Cek laluan dulu. Apa? Okey, jom. Kita pergi ke rumah sebelah ni. Yang corner lot ni. Okey. Urat kayu tu guys, tengok guys. Menjala pula kayu dia. Okey. Oh, tu. Urat pokok dia tebal tu. Mana? Oh, ya ya ya. Masya Allah. Okey, jom. Tanpa melengahkan masa, kita start daripada dapur. Ya, kita masuk ke sini. Okey, jom. Oh, hati-hati eh. Ada lubang eh, lubang besar. Okay, saya akan masuk daripada pintu belakang. Siapa tu? Like-like, share-share. Ambil air dia dekat sini. Oh, ada lampu. Oh. Rumah ni agak menarik sikit. Ini yang dipanggilkan sebagai bola cahaya. Ayah. Puh, mentuk. Ayah. Hadirlah kau, hadirlah kekasih, hadirlah dalam hidupku. Oh, minta maaf guys yang tadi lag teruk lah. Okay, ni set on dapat on balik. Okay, kita tengok. Design dia agak cantik sikit lah. Kita try masuk ke tengah. Harap-harap line ada lah. InsyaAllah. Like-like share-share guys. Oh, lag aku mah. Prime. Oh, masuk-masuk terus dapur. Ni rumah yang terakhir lah. Rumah yang terakhir. Rumah ni rumah pink eh. Rumah pink ada sikit oren. Ada sedikit oren eh. Pink oren. Dan ada sedikit hiasan di dinding ni. Eh. Wah, wow, ni agak cantik sikit rumah ni. Okay guys, saya dapat info terbaru eh. Info terbaru daripada polis ronda tadi. Dia berhenti, dia berhenti sekejap lah, dia bagi tahu lah kawasan ni. Dia kata ada bahagian luar ni ada kes mayat dijumpai eh. Mayat dijumpai. Tepi jalan ni. Terima kasih kepada anggota. Okay guys, tadi ada anggota singgah sekejap eh, pasal ada ronda kawasan ni. Dia cakap ada, ada hari tu ada mayat eh. Dia kata ada mayat ni.
dululah cerita dia. Macam mana mak tadi cerita dia mak? Eh ni Zaid. Polis tu cakap. Anggota cakap apa? Anggota tu cakap ada kes pembuangan mayat. Pembuangan mayat eh? Depan elektrik, tiang elektrik. Oh, depan tiang elektrik eh? Ada pembuangan mayat lah kat situ. Kes skandal. Kes skandal. Bini dapat tahu bini pancung lelaki. Itu kisah dia. Bini yang masyuk lah. Dia upah orang lah. Mungkin lah. Pokok tebu. Pembuangan mayat kat dalam kotak TV 29 inci. Pembuangan mayat kat kotak TV 29 inci. Kecil tu. Kecil tu. Macam mana dia boleh letak mayat tu? Potong tak? Tu ringkis dia potong. Dia potong-potong lah tu. Tak ada seketul. Seketul eh? Uish. Tentang lu tujuh TV kepala besar tu. Oh. Info ni saya dapat daripada seorang anggota eh. Anggota. Peronda kan dia bagi tahu. Dan kawasan ni kerap kali paranormal buat survey eh. Buat terjahan eh. Kawasan ni. Sebab kawasan ni memang agak rare sikit. Dan dia kawasan ni kawasan yang sunyi lah. Kebarangkalian memang boleh diceritakan tempat ni kalau jadi apa-apa memang agak seram lah. Okay kawan-kawan, fan, viewers, saya rasa saya berakhir di sini. End live. Dan sekiranya ada salah dan silap saya, saya mohon maaf dari pihak saya dan para Samono team. Boleh ikuti selepas end live, boleh tengok balik eh. Sekiranya ada penampakan, boleh SS ataupun bagi tahu saya secara detail eh. Ada nampak sesuatu apapun perkara yang tidak di ini berhadapan kamera atau sebagainya, bagi tahu kat saya, insyaAllah kita akan kongsikan bersama-sama. Okey. Daripada saya Den Paranormal, saya biasa-biasa saja. Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya cobaan.